Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh sekalian ingkang winantu panghormatan. Langkung-langkung datang priagung lan para sepuh ingkang maha bekar. Wono ing pamawas miwah ledo ing pitutur. Prasasat linobong ing manah ingkang dahat suko marwoto suto. Dupi anggenipun anguning ali. Yento sajroning sasana pawiwahan. Kawuriyan ndak luber rambar-rambar sagunging para tamu kakung putri lenggah satata pepak sinarujo binarung swaraning pragangga kang munyang rengit ana gandha ngambar arep ngebaki sajroning sasana pawiwahan. Om mastu sirat-sirat tondo wisisaning bisana-sana sinangen-angen wirata rawat-rawat tinupaka anenggih panti pundi kang kaeka adi dosa purwa eka sawiji adining luweh dosa 10 purwa wiwitan panti wis ngarani sasana papan pramila sine bating papan sewu datan jangkep sadosa satu stas jangkep tiga senajan kathah bar wis mung ingkang abencuke tatung taritis jejere wis mung gunupit adu pager nunggal pataran nanging boten kadi ing dalem ya wis maneng kang hamengku ganti nggih menika wonten dalemipun Bapak Harudin Badri sak keluarga aku kumlebet beteng runtek miwah umbul-umbul kang katempuh ing maruta mondo menawi kaengko lan kaembo kadi asung pambagyo dateng rawuhipun Sang Rajendra Agung lumebereng para warga andaya ingkang sami tuturi handayani anenggih menika temanten kakung mijil saking wisma panti panerman manjing ing sasana pahargyan pating glebyar pating paluncar busananing sarwa sarwi kresna mubyar mubyar busananing temanten kakung ingkang membo busananing nalendra kang sarwa dipeni guru bakal guru dadi ora kaya ampahnya Bagus Faisal Aryansah sarjana manajemen kandhek sawetawis temanten kakung sareng dumugi-dugi dwaraning pawiwahan gantiyo kang winursita ingkang jengkar saking sasana panti busana anenggih warnaning temanten putri kinarebek sagunging para warga andaya kinanti miyang para-para kang wis pinanti dene kang munggeng tuturian nggih warna nira jejaka kenyu tumaruma kalih ingkang asta kembar mayang awasta kalpataru dewandaru jayandaru ingkang kinarya sarana dhaping temanten sekalian minggah ungeling katawang laras moyo dene temune Sri Temanten kapimpin dening Ibu Juru Rias Dr. Anda Suparti minangka sesulih saking Juru Rias Yuli Piton saking Rias Penganten Idola Kondek Dekorasi temu Temanten kanthi wiwitan balangan ciri utawi tukar gantalan yukum lawe astane temanten putri sari ambalan suruh mering jajane pun temanten putri ingkang sini bateng gundang tutur datang saroto temanten putri yani bali sari ambalan gantal mering jajane temanten kakung ingkang sini bateng gundang tutur nopoto wardining gantalan nenggih suruh kang kalinteng alit mawi benang lawe sarto kapilih suruh kang matemorose kang sayektos mengkus raos kebaing sinambi suruh lamun dinulusi jelumah lawan kurepke beda wujute lamun ginigit podo rasane benang lawewane petakanti dasar tresno suci kang anger boko kang pinayungan budi rahayu porno denero tukar gantalan kanti bombonge manah ingkang mengkuwerdi lan pralampit lan ngitari saking Sukerto tulus mulya nenggih raharjo
katon kampul-kampul kumandang ing salah beteng tirto kang sinebat Sekar Triwarno nengge Sekar Mawar melati tuin Sekar Kantil yakti punika pralambang menawi winawar tembung manis lumantar kedaling ati tetelo temanten sekalian wis pinaringan toyo kang mening kang mijil saking Kendi Pratolo ingkang namung bersaget sabaran pakerti badhe lumampah tansah linambaran kaling ing penggalih kang tinemu hamung hayu hayem lan hangayomi porno dene ratu pargantaran lan ngitari saking Sukerta sasampunipun temanten kakung pecah tigan temanten putri lajeng tumungkul tonjem pertiwi langkah jengkar sok miji padane pun ingkang kakung pratondo benjang ing tembene pun badhe dados garwa ingkang bekti marang kakunge datan rinosowi gahiki temanten putri yo ngampil Sekar Staman kasiramaken dateng padhane pun ingkang raka menawi kami jililisan ngaten temanten putri saged mung ngandika kang mas ingkang rayi ngaturaken sungkem pangabekten lan tansah tumanem raos nyuwun pangayoman pramila dumateng para tamu para panitia ugi sedaya keluarga ku temanten sekalian nyuwun donga restu mugi anggen ing lampahe bebrayan agung mereka tansah kinaringan rahayu wijeng tebih no ing Sukerta lan Gandarajana ugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung nggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala paripuraning gati kang titilaksana dicara panggih kalajengaken sesanding kekanten asta datan ginggang sarambut kinara sasra sareng sikep simbur ingkang wanireka miwasita dening Rama Ibu kanthi pangajab bebrayaning putra sarimbit tinuntun dateng roeng kautamen pinanggihing Budi Rahayu rinambang raos tresna rasa tepo sembodo lan kumawula waling bebener ajrih ing kaburagan sang larasmaya memuji memujo asung pangastawa miyang kang dawek wiwaha menyang sasana ringgo ngantos sak laminipun kanthi langkah jumangkah romolan ibune pun temanten putri anggendong temanten sarimbit kairing romolan ibune pun temanten kakung sesarangan nyuwun marang arsane pun Gusti Kang Maha Agung mugia temanten ingkang tembe dipun mikramaken wayendi mugia dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah buku yang sekanci yang tertolak sama teman teng kakung jumeneng asto tilam lampes isi beras kaprogo jaya ketos polowijo Sekar Monco Warno miwah arto receh kasuta ing pangkoning garwo tinadan katampi mawi simbur ingkang awari rekto pralambang jejibanipun temanten kakung wajib tanggal jawab dateng garwanipun guna kaya ing pangerti risang kakung kedah kapasraken dateng ingkang putri anggenipun anampi datan wonten ingkang marebel suka pratondo minjang ing tembinipun badhe dados garwa ingkang gemi setiti nastiti kebak ing pangatos atos liripun saged ngobetaken guna kaya ingkang tinampi saking Kang Raka maksudnya Dik Faisal ya setelah kamu berumah tangga mulai saat ini ke depan kalau mendapat penghasilan semuanya diserahkan kepada istri ya dan istri dalam menggunakan keuangannya juga harus hati-hati
Purno Danira tompo kaya kacar kucur kada kalajengaken dahar kembul. Dahar nedo kembul sesarengan pralambang tumangkep manggih sing katresnanipun temanten kakung putri. Jumbuh ingkang ginayuh. Sayek saeka kapti sembodo ingkang sinedo rengganing basa ngoten sinebat manunggaling karso marganing mulya. Karso itu kemauan atau karepake, margo itu jalan. Kalau kedua mempelai sudah niatnya menjadi satu, insya Allah akan menjadi keluarga yang berbahagia. Purno Danira tompo kaya kucur miwah dar kembul kalajeng akan unjuk dogan kang sinebat cengkir. Kang mangkus raus kegudangan yang poro inasis lan poro sepuh. Mugi siniman yang galantuk talin yang berayat yaitu wujuding pracimo ingkang bangkit bisa toto jalmi ingkang datan ya momongan kang bisa gawe rengganismo lan talin yang berayat. Maksudnya kedua mempelai semoga cepat mendapatkan keturunan. Salajengipun temanten kekalih tarik-tarian panggang Pak nggih. Ini mitosnya zaman dulu, siapa yang dapat banyak itu rezekinya banyak dalam rumah tangga. Ini hanya mitos Bapak Ibu sekalian nggih. Saya pandu 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Tarik Mas, yo sing wedok tarik. Iya. Alhamdulillah terbelah dua berarti rezekinya itu sama-sama banyaknya. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi niatnya. Dalam rumah tangga bisa hidup rukun dan berbahagia. Selanjutipun Pak Herudin bobot timbang Pak. Ibunya duduk di situ aja Bu. Bobot timbang temanten kekalih kapaku dening Rama Kantiasta kekalih karangkulaken ing pamidanganipun temanten sekalian seneksenan dening para tamu para panitia ugi sedaya keluarga agung salajengipun salajengipun ibu badhe tanglet dumateng Rama anggenipun amangku putra temanten sekalian. Bapak, berat yang mana? Anaknya sama anak menantu berat yang mana? Ibu tanya, anak mantu dengan anak sendiri berat mana katanya. Dan selanjutnya Bapak menjawab apa yang menjadi pertanyaan ibu. Tak timbang-timbang sami aboti. Jadi tak timbang-timbang sama beratnya Pak. Jadi prasem ini pun bilih tiang sepuhipun kalih boten banjin di banjiladan boten bentenakan pundi putra mantu di putra kiambak sadaya kaanggep sami. Maksudnya Pak Rudin tidak membeda-bedakan antara anak mantu dan anaknya sendiri, semuanya dianggap sama. Dan saya pesan dengan keluarga Pak Rudin juga Pak Faisal, nanti kalau anaknya terjadi keributan jangan dibela salah satunya, semuanya disalahkan, semua dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dudukkan Pak, didudukkan, didudukkan. Ngantene duduk ya. Ger, pegangi dulu Pak. Ger, anakku sak kloron. Bapak mung iso ndongakne muga-muga nggonmu rumah tangga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ku dadi keluarga yang berbahagia. Pesan Bapak, sing ati-ati ya, Ger. Sing rukun, sing sabar, ojo lali ngger, lakokno sulat lima waktu,
minangka kanggo perlindunganmu lan keluargamu. Amin. Sampun, Pak. Para rawuh sekalian ingkang winantu panghormatan. Langkung-langkung dateng priagung lan para sepuh ingkang maha megarma. Ana ing pamawas miwah ledo ing pitutur. Prasasat linobong ing manah ingkang dhat marwasudwa salajengipun temanten badhe sungkem dateng ramanipun. Selanjutnya temanten perempuan sungkem dulu dengan ibunya ya. Temanten kakung wis jengkar saking dampar kentuk rining go. Anganti kang garwa lumarap ngabian para menyangkang para pinundhik nenggih rama dalasan ingkang ibu. Lampah jempu bebasan soto matarangan. Estine benggalih hameng semodo sungkem dateng padanipun Rama Ibu. Jene sumungkem temanten ya inget yang purwaning dumadi. Rikala kalareken ing jagat pepadhang. Kinadang gadang, kunudang kudang wiwit alit saenggo dewasa. Kapan saged atur piwales? Inget dumateng ibu mapan ibu kanggo lawentah wiwit kaling tasaning ing guwa darba ngantos tekaning akhir dewasa. Inget dumateng Rama mapane Rama kang ngukir jiwa ragane. Ibu Kang Putra nyuwun pangapunten ugi nyuwun donga restune. Ya ya nggir, putraku sing tak tresnani. Ora kaya dina iki seneng ibu boleh putra putriku wis kasunyatan jejodohan marang Jejoko Bagus. Muga-muga ya nggir, nggonmu bebrayang tansah kinaringan rahayu. Pangapuramu wis tak tampa tak kanthi asta kekalih ya, Nduk. Wong ibu iso ndongake marang sira, muga-muga nggonmu bebrayan kampil anggenipun ngupadi guna kaya. Salajeng diambung ibu isik nggih, ibu diambung. Mas Faisal bapaknya dirangkul dipeluk ya, dicium. Nah, itu ndak beda-bedakan lagi karena sama anaknya sendiri ya. Nah, sudah. Selanjutnya adik Desti minta maaf kepada ayahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Desti minta maaf dan mohon doa restunya. Iya ya nak, anakku yang paling saya sayangi. Minta maafmu sudah Bapak terima dengan tangan dua ya nak. Bapak tidak pernah menghitung apa yang Bapak berikan dengan kamu nak. Dan Bapak hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kamu dalam rumah tangga bisa berbahagia. Pesan Bapak, jadi seorang istri harus rajin, harus sabar, harus pengertian. Dan jangan lupa nak, sholat lima waktu menyembah Gusti Allah, itu pesan Bapak. Mudah-mudahan permohonan Bapak dan Ibumu Allah Subhanahu wa taala ngijabahi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya temanten sungkem dengan Bapak Ibunya, temanten laki-laki ya. Faizal minta maaf Bu dan minta doa restunya. Iya ya anakku Faizal yang saya sayangi. Tidak seperti hari ini kebahagiaan Ibu nak, bahwa kamu mulai hari ini. Faizal, Filja ya, Filja. Tidak seperti hari ini ibu bahagianya karena anakku mulai hari ini sudah punya tanggung jawab. Mudah-mudahan nak,
pesan ibu, kamu dalam berumah tangga jadi seorang laki-laki yang sabar. Jangan mudah emosi. Permintaan maafmu udah ibu maafkan. Dan ibu mendoakan mudah-mudahan nantinya kau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, jauhkan dari malapetaka. Selanjutnya Mas Faisal minta maaf ke diambung dulu ibunya ya. Dari kecil kan enggak pernah ngambung ibunya kau. Sekarang diambung. Nah, gitu. Selanjutnya Mas Filja Aryansah minta maaf kepada bapaknya ya. Bapak Filja minta maaf, Pak. Juga mohon doa restu. Iya anakku Filja. Tidak seperti hari ini kebahagiaan bapak. Bahwa anakku mulai hari ini sudah berumah tangga dan memimpin rumah tangga. Jadi pemimpin rumah tangga harus kuat dan harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anakmu nantinya. Dan minta maafmu sudah bapak maafkan. Cuman pesan bapak ya. Seorang laki-laki harus mempunyai sabar, bekerja keras. Harus pengertian juga sama istri, jangan menang sendiri. Yang terakhir, selalu menjadi imam dan berdoa. Sholat lima waktu jangan kau tinggalkan. Mudah-mudahan atas doa bapak dan ibunya nantinya dalam rumah tangga kamu mudah untuk mencari rezeki, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Amin. Sri temantan ingkang winantu ing karahayun. Salajengipun panuwunan Rama ibu ingkang sepindah. Sri temantan kejah inget, inget nunenggih eling. Kanti ahlul sunah manembah marang Gusti Kang Makrio jagat lan saisinipun. Kanti hanggrung kepi agami pandhuming gesang. Ingat ing Rama ibu ingkang ukir jiragane. Ingat kadang sepuh. Ingat para sepuh. Ugi kedah ingat marang negari tanah utara. Bebasan sagulu banduk sanyari bumi. Bumi utara kedah dipun labuhi lan kita bekeni. Ingkang kaping pindho yongger. Pesen ing Rama marang ibu marang sira nggone bebrayan. Tebih nutuh garidah ingkang saged mahanani rengganing balik griya kanthi mikur pakulinan modo maido lan manding-mandingake. Bilih babakan menika mboten saged kabuang kula kinten badhe nuwun garidah ing balik griya. Maksudnya Dek Filja ya, istrimu jangan kau banding-bandingkan dengan istri orang lain. Kalau istrimu kau banding-bandingkan dengan istri orang lain, itu akan terjadi keributan dalam rumah tangga. Sri temanten ingkang winantu ing karahayon. Panyuning Rama ingkang kaping tiga yongger. Gonira bebrayan kedah manjing ngajur-ajur. Gampil ing pasrawungan. Boten benten angken pundi Rama ibu. Pundi mara sepah. Pundi kadang priyonggolan pundi kadang KIP. Sadaya kaanggep sami. Kanthi nggadahi watak momong.